Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bos bis, ketemu lagi sama Otting di youtube channel Tong Bos Channel yang siap menolong masalah bos bis semua Nah kali ini Otting bakalan ngasih tahu sama bos bis di rumah yaitu cara mengeluarkan akun dari Google Classroom Ini langkahnya mudah banget yang pertama bos bis bisa buka aplikasi Google Classroom bos bis Ya, nah ini contohnya <tuh> kita akan mengeluarkan akun ini dari Google Classroom ini. Nah, langkah pertama Bos Bis tinggal karena di sini kan kita akan mengeluarkan akun ya, jadi akunnya saja yang kita keluarkan. jadi di sini Bos Bis tinggal ganti aja akun e, Bos Bis di Google Classroom tersebut ya. nanti e, ketika sudah mengganti, otomatis keluar dari akun yang sebelumnya atau misalnya yang baru ya nanti itu otomatis bakal keluar sendiri ya karena bos bis tidak menggunakan akun tersebut untuk menggunakan aplikasi Google Classroom bos bis ya tapi kalau misalnya ingin keluar otomatis itu misalnya bos bis tinggal uh, keluar aja dari kelas tersebut ya nih eh uh, Out join dari kelas tersebut nanti otomatis tidak ada kelas di sini juga dan uh, di sini bos bis tinggal keluar aja dari classroom atau ganti akun lain uh, terus di sini bos bis uh, mungkin uh, bisa uh, join lagi classroom menggunakan akun, akun lain atau dengan akun yang sama lagi karena yang sebelumnya sudah bos bis uh, dikeluarkan akunnya dari Google classroom. Oke, jadi itu adalah cara melakukan akun dari Google Classroom. Mungkin video cukupkan sekian semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf dan salam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.